Siap. Saudara-saudara sekalian, ide itu disampaikan oleh Hendrik kepada saudara Dian untuk mencari orang. Kemudian setelah dipertemukan ada 3 orang, yaitu masing-masing Pak PS, Farel dan Prayogi alias Bejo, maka dipertemukanlah ketiga orang ini dengan saudara Hendrik. Ide lokasi Pasar Simpang Limun itu dari saudara Henry menetapkannya. Kemudian sebelum pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, mereka melakukan observasi, ya, peninjauan ke lapangan. Kapan itu? Tepat pada tanggal 25 Agustus ya 2021 sekitar siang hari. Saudara Paul, Farel dan Prayogi mendatangi pasar atau pajak Simpang Limun, melihat sasarannya, menentukan dan memperhatikan mana toko yang akan menjadi sasarannya. Kemudian setelah itu mereka kembali dan melaporkan hasil observasinya kepada saudara Henry, dan direncanakanlah pelaksanaan kegiatannya pada besok harinya. Sebelum melakukan, saudara-saudara sekalian, dari fakta yang kita temukan hasil penyelidikan bahwa kegiatan ini terencana dengan baik. Dah kiri, lihat kiri, kiri dah, ya, kiri kanan, teman-teman kalian.